Ya halo semuanya, selamat datang di channel Menara Santosa. Hari ini saya ada di Resident 8. Di video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, saya banyak cerita tentang lokasinya dan juga special fitur dari kawasan Resident 8. Kali ini, saya akan lebih banyak explore tentang special fitur dari bangunannya dan tipe-tipe yang ada di Resident 8. Yuk kita mulai. Ya, untuk Resident 8 sendiri memang kami desain untuk mid-size houses, yaitu rumah dengan ukuran sedang dengan lebar 8 dan panjang kavlingnya bervariatif. Ada yang 12, ada pula yang 15. Jadi teman-teman bisa bebas memilih kavling mana yang cocok gitu. Resident 8 sendiri mengusung gaya arsitektur yang belum pernah ada di Solo baru ini, yaitu gaya arsitektur kontemporer. Dan kita bisa melihat sangat modern, keren banget perpaduan fasadnya, ada dari kaca, kemudian ada batu alam dan juga ada kayu. Untuk special fiturnya, kita mulai dari paling bawah ya, pondasi. Pondasi di Resident 8 adalah pondasi yang tahan gempa. Jadi kami sudah survei dan mempelajari struktur apa yang paling pas untuk di daerah ini. Kami putuskan untuk menggunakan mini power pile sehingga nanti rumah-rumahnya kami bisa dapat pastikan tahan gempa. Special fitur yang kedua adalah untuk pengolahan tanahnya. Jadi sebelum kami tutup dengan granit atau keramik, kami pastikan kami sudah semprotkan anti rayap. Seperti yang kita tahu, kita kadang pusing juga terdapat gangguan rayap. Nah, di Resident 8 kami sudah berikan semprot anti rayap ini dulu di awal. Special fitur yang ketiga, kita mulai ke atas ya. Dari sisi bangunannya, tadi sudah saya sebut kontemporer. Benar-benar beda banget dari proyek kami yang lain. Pastinya juga beda banget di sekitar Solo baru ini, belum pernah ada. Dan bentuknya keren-keren, cantik-cantik. Teman-teman bisa lihat langsung. Special fitur yang keempat adalah split level. Kalau kita ngelihat di tipe yang paling tinggi, yaitu tipe selin, itu ada split level yang gunanya adalah kita bisa nambahkan fungsi ruang di situ. Jadi ada yang misalnya 8 meter, 4 meternya itu naik setengah lantai dan kita bisa menempatkan fungsi ruang yang berbeda. Special fitur yang kelima, kita lihat di bagian atap, kita sudah menggunakan bahan khusus yang mampu menahan panas dan juga pastinya bisa mengurangi sinar UV yang masuk ke dalam rumah. Special fitur yang keenam adalah di ruang paling atas ada living room dan di situ kita sudah menggunakan panoramic roof. Memang living room ini tuh tertutup dengan beberapa ruangan. Jadi ada tertutup kamar mandi, tertutup dengan kamar tidur sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Oleh karena itu kami buka bagian atapnya dan kami tutup dengan kaca khusus sehingga cahaya bisa langsung masuk ada di situ. Special fitur yang terakhir terletak di paling atas, yaitu sky terrace. Teras biasanya ada di bawah atau di belakang rumah. Nah, khusus di Resident 8 ini ada di lantai paling atas. Jadi kita bisa nongkrong di atas, kita bisa cari angin di pagi hari atau sore hari atau bahkan malam hari kita bisa ngelihat bintang-bintang karena semuanya sudah langsung terbuka ke langit seperti itu. Jadi adalah 7 special fitur yang bisa teman-teman dapatkan di Resident 8 dan pastinya nggak dapat ketemu di tempat yang lain. Oh ya, sebelum lupa, ada special fitur yang lain, yaitu special fitur yang ke-8. Nah, yaitu bahan material yang kami gunakan adalah semua yang premium. Mulai dari saniter, pintu-pintu solid, kemudian sampai ke keran-kerannya pun semuanya sudah kami pastikan premium series.
Untuk di Residen A terdapat 3 tipe rumah yang tadi sudah saya sebut, lebarnya 8, ada panjangnya adalah 12 dan ada yang 15. Kita mulai dari yang paling kecil, 8 x 12. Untuk tipenya kami namakan tipe Chloe, dengan luas tanah 96 meter persegi, luas bangunannya adalah 135 meter persegi. Ini adalah bentuknya dari fasad depannya. Kita bisa sama-sama lihat nih, kontemporer banget. Dari depannya juga memadukan garis-garis, dan juga bagian atapnya juga ada garis tajam di sana untuk atapnya sendiri. Kemudian di bagian bawahnya dilapisi dengan conwood sehingga kita bisa mendapatkan looks kayu di situ. Perpaduan catnya juga keren banget, abu-abu tua, kemudian abu-abu lebih light gray di situ. Kemudian di sisi sebelah kanan kita bisa mendapatkan ornamen dari batu yang ada garisnya gitu, cantik banget, keren banget. Kemudian di daerah pintu kita blok full dengan conwood. Jadi ini merupakan perpaduan antara batu alam, logam yaitu untuk nanti di kusen-kusen maupun di carport, dan juga ada permainan kayu ada di situ. Keren banget. Ini adalah tipe Chloe. Memiliki 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan 2 carport. Kita akan mulai dari bagian carport. Bagian carport ini cukup untuk 2 mobil besar. Kemudian kita akan disambut dengan pintu utama, di mana melalui pintu utama ini kita bisa mendapatkan foyer. Kita bisa hias dengan foto keluarga ataupun dengan alat-alat penyimpan seperti tempat simpan sepatu dan lain sebagainya di bagian ini. Setelah itu kita bisa masuk dalam satu ruangan 4 meter lebarnya dan panjangnya 8 meter. Jadi kita bisa mendapatkan 36 meter persegi hanya untuk living room. Di situ kita bisa mendapatkan TV room, tempat kita duduk nonton TV, bersantai, dan juga ada dining room, dan juga ada kitchen. Tepat di sebelahnya ada taman belakang. Kemudian yang menarik adalah di bagian siku bagian depan, itu adalah private room khusus untuk library ataupun tempat hobi. Jadi ada ruangan khusus yang kami sediakan di bagian depan ini, kita bisa taruh untuk ruang belajar ataupun ruang kerja ataupun ruang penyimpanan. Sebelum naik ke lantai 2, kita bisa mendapatkan pula 1 kamar mandi. Untuk di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi sharing, dan juga ada 1 master bedroom yang di dalamnya terdapat bedroomnya sendiri, walk-in closet, dan juga ada 1 toilet ada di dalam atau kamar mandi dalam. Jadi totalnya kita bisa mendapatkan 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur master, dan ada 3 kamar mandi, 1 di bawah, 2 di atas, dan untuk carportnya muat 2 mobil. Itu adalah tipe Chloe. Tipe di atasnya yang sedikit berbeda, memiliki luas tanah yang berbeda, yaitu 8 x 15, luas tanahnya adalah 120 meter persegi, luas bangunannya 150 meter persegi, ini adalah tipe Olivia. Di bagian lantai pertamanya, terdapat perbedaan dari tipe sebelumnya. Untuk carportnya, ini muat 2 mobil, dan ada tetap ada 3 kamar mandi, namun untuk kamar tidurnya memiliki 4 kamar tidur, dan ini adalah fasadnya. Jadi untuk kedua tipe ini memiliki fasad yang sangat mirip, kontemporer, dan kita mengedepankan penggabungan antara kayu, batu alam, dan juga logam. Nah ini adalah fasadnya. Kemudian kita lihat sekarang denahnya. Mulai dari bagian depan, carport muat 2 mobil, ada 1 taman, kemudian kita masuk ada master atau living room utama di situ. Ada ruang tabunya juga di bagian depannya. Kemudian kita ada
kitchen atau pantry dan ada dining room. Jadi beda sedikit, namun di sini kita bisa mendapatkan jumlah ruang yang jauh lebih banyak. Dan ada satu kamar tidur, entah untuk tamu atau buat orang tua, plus ditambah ada satu kamar mandi di lantai pertama. Di sisi belakang kita bisa mendapatkan taman yang luas, dan juga kita masih ada tempat cuci dan jemur di pojok paling belakang. Untuk lantainya kedua, kita bisa mendapatkan dua kamar tidur anak dengan satu kamar mandi sharing, dan satu master bedroom, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan satu walk-in closet, ruang ganti, dan satu kamar mandi dalam. Ditambah lagi nih bonus, di bagian depannya terdapat balkon khusus untuk master bedroom. Nah, ini adalah tipe Olivia. Tipe selanjutnya adalah tipe yang paling tinggi, yaitu tipe Celine. Tipe Celine ini memiliki luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunannya adalah 200 meter persegi. Nah, ini ada beberapa opsi, namun saya akan jelaskan satu opsi aja. Jadi untuk mobil, di sini di carport muat 2 mobil. Dan ini yang tadi sempat saya singgung, memiliki split level. Nah, saya akan jelaskan ruangannya. Di lantai yang pertama, kita mendapatkan carport dengan muat 2 mobil, kemudian ada 1 di garasi. Nah, kalau tadi dari garasi kita terus ke belakang, kita bisa mendapatkan ruang servis. Namun kalau kita naik, nah ini ada split levelnya. Kalau kita naik, kita bisa mendapatkan ruang tamu, teras, kemudian kita bisa mendapatkan 1 kamar tidur di lantai yang satu ini. Kemudian ada pantry, kemudian ada dining room, ada living room, itu menjadi satu kesatuan. Ditambah lagi ada air tunnel di belakang berupa taman. Dan sekali lagi air tunnel ini akan naik sampai ke lantai paling atas. Jadi udara, cahaya itu bisa dengan leluasa masuk di sini. Lantai selanjutnya, apabila kita naik setengah lantai, kita bisa mendapatkan 1 kamar tidur anak di situ. Dan kalau kita beloknya ke kanan, kita bisa mendapatkan kamar tidur pembantu dan lain sebagainya di bagian belakang. Kalau kita naik setengah lantai lagi, kita bisa mendapatkan 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam dengan walk-in closet. Di bagian belakangnya ada 1 kamar lagi dengan kamar mandi di bagian ini luar, untuk sharing kedua kamar anak tadi. Dan kita masih bisa mendapatkan setengah lantai lagi di atas. Kita naik di atas, kita bisa mendapatkan 1 sky terrace ada di bagian atas. Di bagian belakang itu adalah khusus untuk cuci dan jemur. Jadi ini adalah tipe Celine yang pastinya unik banget. Secara bentuk juga bagian depannya keren. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah mau mobilnya 3. Kalau mobilnya 3 berarti kamarnya 3. Kalau mobilnya cukup 2 saja, kamarnya bisa 4. Di ruangannya sangat-sangat luas dan nyaman. Ini adalah ketiga tipe Celine yang paling top of the line. Kemudian ada Olivia, dan juga untuk startup ada di tipe Chloe. Ya teman-teman, itu tadi adalah tipe-tipe rumah yang teman-teman bisa pilih di Resident 8. Kami undang, saya undang teman-teman untuk langsung datang ke lokasi, deket banget dengan Solo Baru, paling cuma 2 menit dari pusat Solo Barunya. Jadi kami undang ke sini supaya teman-teman bisa melihat sendiri kawasannya, bisa merasakan langsung keindahan dari Resident 8. Sekali lagi, beli rumah nggak pakai mikir, cuma ada di Menara Santosa. Thank you.